minat masyarakat untuk menjadi TKI membuat pemerintah melalui BNP 2 TKI terus melakukan perbaikan, terutama dalam hal pelayanan pengurusan dokumen resmi. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan memperbanyak kantor cabang yang siap membantu melayani masyarakat untuk mewujudkan impiannya bekerja di luar negeri. Hal itu dikatakan oleh Jumhur Hidayat, Kepala BNP 2 TKI di Johor Bahru, Malaysia pada 24 April lalu. Pemerintah sekarang sudah membuka banyak kantor untuk perusahaan tenaga kerja luar negeri. Dulu TKI mungkin beralasan, saya mau menjadi TKI, ngurus dokumennya susah. Kantor cabang yang telah dibuka menyebar hingga daerah perbatasan. Bahkan untuk semakin memudahkan para calon TKI, pemerintah telah menetapkan pelayanan satu pintu seperti yang telah dilakukan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah sudah mempermudah terus ketika akan berangkat melalui pembuatan kantor-kantor di perbatasan, di daerah sumber. Bahkan kalau di Lombok, di NTB, pemerintah sekarang sudah membentuk pelayanan terpadu satu pintu. Jadi semua masuk ke kantor itu, para PPTKIS dan TKI keluar sudah selesai dokumennya bisa menjadi TKI. Dan itu bagian daripada untuk terus-menerus mempermudah pelayanan kepada para tenaga kerja Indonesia yang memang ingin bekerja ke luar negeri.